Selamat pagi adik-adik. Kita bersama-sama kembali beribadah di tempat kita masing-masing. Kita bersekolah minggu. Kita mengucap syukur untuk pagi yang indah yang boleh diberikan oleh Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, langsung mau mengajak adik-adik semua untuk mengucapkan selamat pagi kepada Bapa di surga. Selamat pagi kepada Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yuk bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sikap berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan kita. Yuk ikuti lausa berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sekarang kami juga bersyukur Tuhan berikan kami waktu untuk bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Kami rindu memuliakan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pasti sekarang adik-adik masih bersemangat, masih bersuka cita. Walaupun kemarin habis sekolah tatap muka, lalu kembali belajar di rumah. Tapi adik-adik, kita tidak perlu takut, karena kita punya Allah kita yang senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari semua penyakit. Adik-adik harus tetap semangat ya, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang kuat dan berkuasa. Yuk kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya.
ada yang mustahil baginya. Sekali lagi ya, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita semuanya untuk belajar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita bersyukur ya, kembali kita boleh memuji Tuhan, beribadah bersama-sama. Nah, saat ini tiba saatnya kita mau ngapain? Iya benar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan hati yang sungguh
dengan hati yang terfokus hanya kepada Tuhan. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau cerita tentang siapa ya? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bagaimana? Nah, kita dengarkan sama-sama ya. Mari kita lihat sama-sama. Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang seperti apa? Tuhan Yesus itu kan sering pergi ya, jalan-jalan. Pergi ke kota dan kota lain ke kota lain. Nah, hari ini Lause cerita Yesus yang sedang berada di sebuah kota yang bernama Betsaida. Di daerah mana? Betsaida. Nah, di tempat ini adalah ternyata ada tempat tinggal salah satu murid Tuhan Yesus loh. Siapa namanya? Ada yang tahu? Iya, namanya adalah Filipus. Jadi Filipus ini tinggal di kota Betsaida. Ketika Tuhan Yesus mau pergi ke kota Betsaida, maka murid-muridnya senang, terutama Filipus. Karena apa? Dia bisa kembali ke kampung halamannya di Betsaida. Nah, Betsaida ini dekat dengan Danau Galilea. Waktu mereka sudah sampai di Betsaida, wah, mereka bahagia sekali sampai di sana, terutama Filipus. Sampai di sana, kemudian apa yang terjadi ketika Yesus sampai di Betsaida? Nah, anak-anak, sampai di Betsaida, banyak orang menyambut Tuhan Yesus. Mereka hatinya sangat senang lihat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Makin banyaklah orang berkumpul, mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu ada orang buta di antara orang banyak itu. Orang banyak yang bawa orang buta ini. Untuk apa? Dibawa kepada Tuhan Yesus. Apa yang dialami orang buta ini ya? Orang buta itu biasanya bagaimana anak-anak? Apa yang dia rasakan? Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Yang dilihatnya hanya gelap, 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 gelap. Gak bisa lihat apa-apa. Gak bisa lihat orang. Gak bisa lihat yang namanya bunga-bunga. Gak bisa lihat warna. Misalnya ini warna apa? Merah. Dia gak bisa lihat. Murid ini warna apa? Biru. Dia juga gak bisa lihat. Dia gak bisa lihat yang namanya rumah. Dia gak bisa lihat banyak hal. Dia hanya bisa lihat apa? Gelap semuanya. Dia tidak bisa lihat apa-apa. Dalam pandangannya hanya semua yang gelap. Nah, ketika waktu itu orang banyak melihat Tuhan Yesus, maka orang buta ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Orang banyak itu meminta Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini, membuat orang buta ini supaya bisa apa? Melihat kembali, supaya matanya celik dan bisa, wah, bisa lihat lagi, bisa lihat orang banyak, bisa lihat apapun. Maka apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus mau? Wah, Tuhan Yesus tentu mau. Maka Tuhan Yesus membawa orang buta ini keluar dari kota Betsaida, di luar kota. Sampai di luar kota, bagaimana kondisi orang buta ini? Apakah orang buta ini percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Tentu percaya. Itu sebabnya dia mau ikut Tuhan Yesus. Dibawa Tuhan Yesus keluar kota pun dia mau. Padahal dia tidak tahu loh kemana, tapi dia tetap mau ikut Tuhan Yesus. Karena dia tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi dia. Maka sampai di luar kota, kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus meludahi mata orang buta itu. Setelah Yesus ludahi, apakah Yesus biarkan saja? Tidak, Yesus menjamah kedua mata orang buta itu. Yesus jamah. Setelah Yesus jamah, kemudian Yesus lepaskan tangannya. Yesus jamah itu buat apa sih? Buat sembuhkan. Ludah itu fungsinya seperti obat. Nah, pada waktu itu Yesus berpakai ludahnya dia. Maka setelah itu Tuhan Yesus jamah. Kemudian Tuhan Yesus tanya kepada orang buta ini setelah Tuhan Yesus jamah. Bagaimana? Apakah kamu bisa melihat? Apa jawab orang buta ini? Apakah orang buta ini langsung bisa melihat semuanya? Ternyata orang buta ini bilang begini. Oh, aku bisa melihat. Wah, melihat apa? Tapi kemudian dia berkata begini. Tetapi aku melihat orang-orang seperti melihat pohon-pohon. Jadi anak-anak, orang buta ini sudah bisa melihat dikit. Tapi belum bisa melihat dengan semua dengan jelas. Dia hanya melihat gerak-geraknya, begitu ya.
orang-orang, dia hanya melihat gerak-geraknya. Dia belum bisa melihat keseluruhan orang-orang. Kemudian, apa yang Yesus lakukan lagi? Yesus kemudian menjamah lagi mata orang buta ini. Dijamah lagi. Setelah dijamah, apa yang terjadi? Kemudian Yesus tanya, bagaimana? Wah, kata orang buta itu, mari aku bisa melihat. Aku bisa melihat orang-orang. Wah, senang sekali hatinya. Aku bisa melihat, mataku celik. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan aku. Wah, senang sekali dia. Dia senang sekali, dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Wah, Tuhan memang Tuhan yang berkuasa. Tetapi dia bukan cuma Tuhan yang berkuasa, tetapi dia adalah Tuhan yang juga peduli. Dia menyembuhkan orang buta itu. Dan dengan kuasanya, kemudian karena kasihnya, dia menyembuhkan orang buta itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, juga Tuhan yang peduli. Jadi anak-anak, ingat akan hal ini ya. Dia bukan Tuhan yang cuma hanya dia ketika melihat orang sakit, ketika melihat orang butuh bantuan, butuh pertolongan. Tuhan pasti akan mau menolong. Tuhan pasti mau menyembuhkan. Nah, itu adalah Tuhannya siapa? Tuhannya kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, sama seperti kondisi sekarang ini. Anak-anak mengalami banyak hal mungkin ya. Wah, anak-anak udah mulai masuk sekolah. Sudah ada kan yang sebagian udah mulai sekolah, udah ada yang ketemu teman. Tiba-tiba sekarang harus apa lagi? Kembali lagi sekolah online, kesusahan lagi ya. Kemudian ada keluarga mungkin yang anak-anak yang sakit karena COVID, karena virus Omikron begitu ya. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak ingat kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia juga adalah penolong yang mau mendengar setiap permintaan kita. Kalau kita minta tolong, Tuhan pasti akan mendengarkan semua permohonan kita. Karena itu kita tinggal minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya ketika saya kesulitan. Tuhan tolong sembuhkan keluarga saya yang sedang sakit. Saudara saya yang sedang sakit. Ingat ya anak-anak ya, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli. Dia yang mencelikkan mata orang buta, dia juga akan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Dan juga akan menolong setiap kita yang lagi sedang kesulitan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Engkau adalah Tuhan yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap keluarga kami. Anak-anakmu ya Tuhan, yang mungkin sedang bermasalah, yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang boleh menjama dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini cerita Lause, sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau selalu untuk percaya kepada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini, Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta. Sambil bertepuk tangan ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya oleh kuasa Yesus. Celik matanya Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Sekali lagi ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap
celik matanya, celik matanya, celik matanya. Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu ini, Persembahan Kami. Tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikuti loh seberdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan. Kami berdoa agar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk adik-adik, dengan sikap berdoa kita mau menyanyikan lagu ini, Bapa Terima Kasih. Kemudian Lausa akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk waktu kami boleh beribadah di tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.